episode Resep Channel di kesempatan kali ini gua mau apa ya? Mau nge-review server luar negeri ya. Nah, jadi kali ini gua udah dipinjemin akun sama Sun Gaming. Nah, jadi gua bakal review server India. Aja. Ini apa aja apa? Apakah ada event-event menarik di sini? Kita bakal cek-cek di sini guys ya. Cek. Cek bro. Nah, yang pertama kita cek apa dulu ya? Oke, kita bakal cek apa namanya? Top regionnya dulu guys ya. Apakah ada yang kenal di sini? Di top region India. Ngelek lagi, ampun. Wih. Gila top regionnya. Kok enggak ada ya? Oh, mungkin error guys ya. Persen tadi ada, gue lihat ada ya, sumpah ada. Nah, jadi untuk ininya normal-normal aja, mungkin kurang lebih sama kayak server Indonesia ya. Kita cek ke luck royalnya sekarang. Di sini luck royalnya, oh ya, Megalodon sama ya, sama. Jadi di server India juga Megalodon Alpascar ada juga yang bisa di spin. Dan Diamond Royalnya Avenger Full Letter ini sama masih Pelindo nggak ya? Ntar kita lihat ya. Nah, untuk Gold Royal sama kayaknya ya. Weapon Royal juga Thompson sama. Incubator ya ini tuh udah di sebelumnya saya udah ya. Apa masih? Iya masih ya. Terus di sini ada karakter Royal. Karakter Royal. Nah, jadi masih ada nih karakter Royal sini. Krono belum dihapus-hapus ya. Kalau di Indonesia udah nggak ada ini. Nah, ini Faded Wheel. Nah, jadi kayak gitu untuk luck royalnya. Oke, kita cek kemana lagi ya. Bad ge nih. Biasanya ada Babang Lokesh Gamer nih ya di India ya. Apakah dia ada sekarang top region Bad ge? Kita lihat ya. Top region ya ini ya. Nah, untuk Bad ge regional di sini. Ini yang gua kenal apa ya? Ayus kayak iya kenal gua ada channel YouTube-nya. Terus yang lainnya gua nggak kenal sih. Nih biasanya ada Babang Lokesh nih ntar nih. Ya udah ya kita apa lihat itu mungkin ntar dia nyusulnya ya. Kita ke global. Nah, untuk global masih dipegang Bang Sultan Dilan Pros ya guys ya. Nah, jadi masih dipegang sama dia 40.000 betge ya. Gila. Ya, untuk betge regional cuman 9.000 paling gede loh. Oke, selanjutnya kita bakal cek-cek aja event-event yang ada di server India ini apa aja sih server. Event-eventnya apa aja sih ya? Yang pertama ini top up promo. Gila, top up promonya banyak banget. Apa ini? Ada granat pasir. Terus ada skin ini, skin Beretta. Terus ada ini buat inkubator ya, blueprint. Nah. Gak ngerti juga ya, Winter Wish. Wih, kenal nih. Coba kita lihat ini event bagus kayaknya sih. Gila ini hadiahnya mantap sih. Coba kita lihat satu-satu ya. Ini ada M1014 Winterland. Terus ada Bone Freeze. Ini dari Mystery Shop ya. Kok iya Mystery Shop kah? Pokoknya kalian komen bahwa ini Mystery Shop bukan. Gue lupa lagi sebenernya. Terus ini ada M60 Santa. Oh, spesial Natal ya. Ini The Glacier Devil Hunter Bundle. Terus ada Winterland. Nah, ini bagus nih. Nah, ini nih Old Man Max. Ini topeng apa ya? Topeng Santa ini topengnya BNL guys ya. Gila kalau keluar di Indonesia ini laku nih. Ini langka-langka semua nih. Aduh, di Indonesia kenapa nggak keluar gitu ya? Aduh. Garena. Nih sumpah kita lihat ya. Nah, ini nih. Apa? Hadiah-hadiahnya lihat nih, kalian bisa lihat nih. Gila, bagus-bagus loh sumpah. Iya, spesial Winterland lah ya. Ini event salah satu event yang bagus yang gue lihat di India nih. Ini ada CS rank reward ini belum dapat ya. Terus ini rank reward.
tugas. Oh, dapet ini. FFVIP. FFVIP ini apa guys ya? Komen di bawah nih. Gua enggak ngerti juga nih upgrade no to enjoy 7 day VIP benefit. Ah, enggak ngerti gua. Kenapa ini ya? Enggak tahu gua, enggak tahu guys ya. Sorry. Terus ini ada Amazon Prime. Wih, Amazon Prime. Free reward with Amazon. Wih, kerja sama Amazon. Coba lihat ya. Amazon kerja sama. Wih, anjay. Harus login, malas sekali login. Enggak jadilah. Ini dapat karakter gratis apa dapat hadiah gratis kayaknya ya dari Amazon nih. Cuman gua malas dong ini ada top up, dapat Joseph. Ini hadiah top up-nya banyak banget sumpah. Oke. New beginning. This one in the beginning. In the beginning. Canda. Ini ada Bermuda remaster guys ya. Nah, ini travel in Bermuda 230 for reward. Oh, apa menjelajah map Bermuda, ntar kalian dapat hadiah gitu. Apa hadiah kayak gini lah, udahlah. Ya ini cuman gak penting-penting sih. Ini dapat Evo kan buat Scar Megalodon. Nah ini tinggal login aja. Ini e-sport. Black market apa nih? Wih, event apa nih? Ini bakal ada di Indonesia nggak ya? Ini hadiahnya keren-keren sumpah nih motor ini nih. Motor ini keren nih. Pokoknya nih hadiahnya bagus-bagus guys ya. Nih. Ini gua belum punya. Ya, begitu ini Black Market keren ya. Ada lagunya lagi. Gak kedengeran apa-apa, sorry guys ya, enggak tahu kenapa dah. Megalodon Alpha New Beginning geng. Enggak canda gua ya. Aduh, enggak tahu canda nih orang. Nah, jadi yang setelah ku pantau-pantau event-eventnya yang paling bagus ini sih. Mana? Winter Wish. Ada bundle-bundle old di sini. Oh iya, kita cek profilnya belum nih. Apa nih? Profilnya KD-nya mayan loh ya, mayan-mayan nih. KD-nya 5. Ranked belum main. Story-nya boleh. Stream. Nah, ini stream nih. Gua enggak tahu nih apa fungsi dari stream ini apa guys. Jadi kalian yang tahu kalian bisa komen di bawah. Oke, nah jadi mungkin kita cek dulu top region-nya karena tadi enggak ada ya, ngebug. Kita coba lihat nih. Top region-nya baru sampai 10.800 poin ya. Di Ankus FF tahu gua nih Ankus nih. 43.000 like-nya. Wow. Lagi live stream apa ini ya? Keren sih Ankus ini. Banyak banget like-nya. Nah, jadi ini yang untuk top-top region dari India. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua dan semoga event-event kayak yang di sini bisa jadi bocoran lah ya, guys ya. Kali aja tiba-tiba nongol di Indonesia kan nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi siapa yang tahu nanti eventnya? Event ini muncul gitu kan? Udah sih diborong aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.